di akhir Ramadan itu kan budaya. Budaya itu ada yang dinamakan iktikaf. Ada orang yang memahami iktikaf adalah kita berzikir kepada Allah. Berzikir. Ada orang memaknai iktikaf itu dengan konsultasi, Pak. Membahas tentang keilmuan agama. Mana yang lebih baik? Kalau menurut saya iktikaf adalah yang lebih baik adalah yang kita berdiskusi tentang agama. Itu yang lebih baik. Tempatnya kan? Ya bisa di musala, bisa di dalam masjid, bisa di mana saja. Karena Allah itu tidak meringkup dari ruang dan waktu. Kapan saja. Jadi kalau ketika iktikaf itu sebenarnya yang lebih baik adalah ketika kita ya punten membahas hal yang berkaitan dengan apa untuk kemajuan ya. Agama ya, itu lebih utama. Itu ya? Lebih utama daripada kita berzikir sendirian, mengagung asma Allah, tapi tidak nilai tambah tentang ilmuan kita. Iya pula ya kita ada ya. Iya. Kita. Tapi apabila kita ngobrol, kita diskusi tentang agama, minimal kita dapat ilmu pengetahuan dari teman kita. Dari orang lain yang kita belum tahu. Iya, Ki. Umat Islam ini kan sekarang seperti kelam belung bahwa ada satu pecut motivasi orang Islam itu kalau nggak di apa dikasih bahasa statement tuh balasan tuh nggak apa nggak semangat. Iya, itu gimana? Ya sebetulnya itu kan hanya sebatas wacana atau tinina bobokkan, Pak. Sama halnya kita punya anak kecil. Apabila tidak diiming-imingi tentang main, tentang apa saja, anak ini nggak mau mandi, Pak. Iya. Maka kita sebagai orang tua kadang-kadang suka berbohong juga kepada anak. Apa itu? Mandi, Cung. Nanti kalau nggak mandi, tidak saya ajak nih jalan-jalan. Akhirnya anak itu mau mandi. Padahal mandi itu sebuah kebaikan untuk anak itu sendiri. Nah, inilah yang dinamakan Ramadan atau ibadah kita itu diiming-iming tentang pahala seperti anak kecil yang sungkan untuk mandi padahal mandi itu bermanfaat untuk dirinya. Kayak sekarang Ramadan itu ibadah yang bagus ya. Yang bagus untuk dirinya. Tanpa diimingi ibadah juga kita tuh mau. Mau ya harusnya. Iya. Karena kan maong kita uang kecil berjilid. Nah berjilid. Hari harus diimingi dengan pahala. Hitung-hitung terus, Pak. Dari awal puasa sampai Sangat. Akhir Ramadan, Pak, dieling-eling pahala ya, Pak. Malam pertama, tarawih kayak depan. Jadi sampai, ya, gimana ya? Ya, mas kecil, Pak. Pemahaman anak kecil. Alhamdulillah, ya.